Sudarlun kebun kosong di Desa Juli Cotmerak, Kecamatan Juli Biren terbakar Selasa 18 Juni 2019. Kebakaran kebun kosong yang dipenuhi ilalang dan tumpukan sampah itu diduga dibakar oleh orang tidak dikenal. Cuaca cukup panas dan angin sepoi-sepoi mengakibatkan api dengan cepat menjalar ke area kebun. Sementara itu di sebelah timur, barat, dan utara kebun terdapat rumah warga sehingga membuat panik warga sekitar. Untuk memadamkan api yang terus menjalar ke seisi kebun, warga berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Beberapa saat kemudian, dua unit armada pemadam tiba di lokasi kejadian dan api pun berhasil dipadamkan. Apa yang terbakar? Sampah atau kenapa kok bisa menyebar ke ini? Dasar dia bakar sampah. Karena cuaca panas, angin, menjalar. Jadilah kebakaran. Ketakutan kami ini. Karena kan rumah di sini banyak. Nah, salah-salah nanti rumah orang terbakar. Untung pemadam kebakaran cepat. Datang langsung ditangani, alhamdulillah selesai. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambion TV.